Yo, selamat datang kembali di channel Burseno dan balik lagi di game Thief Simulator. Game tutorial jadi maling. Dan di episode sebelumnya itu, di episode 4, kita udah maling dan maling rumah gede yang ada mobilnya. Kita sekalian ada mission buat ngancurin jendelanya. Dan mungkin nanti kita juga bakal ada mission buat ngambil mobilnya sekalian, mungkin. Dan kemarin gua sempet record buat episode 5, tapi hasilnya file videonya itu gak bisa dibuka, gak bisa diedit jadi satu activity, satu rumah. Kita skip jadinya, anjir. Gara-gara gak bisa direkam dan mungkin kayaknya gak bisa diulang sih. Jadi ya kita lanjutin aja, dan kayaknya ini masih panjang. Itu ada mission dari jalan cerita gamenya ini. Kita disuruh apa sih namanya itu? Maling perhiasan. Tapi gua niatnya ini ada mission yang harus diselesaikan. Mana sih? Ya ini. 4 1 105 6 7 8. Ada mission yang harus diselesaikan dan mission story kita itu di 107. Berniatnya sih ke 105 dulu, pelan-pelan ya, satu-satu. Biar kelar aja gitu loh. Sekarang simple lockpick gua bawa satu lagi. Jadi gua bawa dua simple lockpick. Bener kan? Yoi. Itu cukup sih kayaknya. Oke, berarti sekarang kita ke mana sih tadi, bangsat, lupa. 105 dulu. Ada infonya nggak? Nah, jam 8. Kita berangkat ke 105. Ini ada storage di sini, babi. Ya, kalau gitu gua ambil semua lockpicknya karena gua tahu gua ding lockpick susah. Gua ambil semua lockpicknya, taruh sini dong harusnya. Nah, maksimal 15. Bawa satu aja. Gitu harusnya, anjir. Berangkat. Ini apa ada lambang polisi? Bentar. Living room 1, toilet 1. Lah, bukannya 105? Oh, bukan, anjing. Oh, berarti gua gini dulu. Cek dulu. Jam 11 kesini lagi. Itu caranya mantau harusnya, anjir. Yang belum ada tandanya kita giniin dulu. Kita pantau pelan-pelan. Mana orangnya? Selewat belakang sih kayaknya. Rumahnya kan jadi satu. Rumahnya jadi satu kan ini. Coba dulu lah. Checking. Come on, nice, last one. Anjing, nice. Buka pelan-pelan. Sini rumah jadi satu sih. Gua nyari orang yang di sini. Ini udah 106. Dan orangnya nggak tahu di mana, anjing.
sumpah dengan santai lewat pintu depan gitu, bangsat. Iya dong anjing, dengan santainya lewat pintu depan. Oh, yang ini lebih simpel tapi lebih lama. Duh. Gua bahkan nggak tahu orangnya di mana, bangsat. Bisa dibuka kah? Gini kan lebih enak anjir. Bentar. Apakah Anda memikirkan seperti yang saya pikirkan? Apakah? Mata nih, nggak apa-apa anjing. Dah, tindakan tolol bangsat. Sumpah ide tolol anjing. Nggak tahu loh mereka di mana. Lah, perasaan tadi gampang. Tololnya, gua harus putar kemana itu anjir. Percobaan ketiga baru berhasil. Ah, orangnya di sini dong bangsat. Ngentot. Goblok. Berarti jam 11. Harusnya. Enggak mau ambil risiko gua. Tungguin lah anjing. Nah, lu keluar, gua masuk sekarang. Buka ini leluasa gua. Ntar barang-barangnya gua bawa sini. Dari lantai atas, lukisan satu. Lempar ke garasi. Gini kan enak anjir. Apa nih? Gak bisa. Gak mahal sih, tapi ya udahlah. Face, baby face. RGB. Semoga itu bukan tindakan bodoh lagi. Masih nyari barang-barang yang bisa bagus buat diambil sih. Kulkas gak bisa dibawa kah? Dapur tidak bisa dibuka. Mereka udah pulang. Kira udah pulang. Kenapa gua ngambil remote bangsat?
TV udah. Tinggal WC. Cawan sakti kah? Tidak ada apa-apa, tolong. Sumpah kosong anjir. Apa gua ambil gituan? Orangnya pulang anjing. Orangnya pulang bangsat babi. Kok gua nge-stuck anjing? Yang penting kan barang-barangnya udah keluar. Gua tinggal masuk-masukin aja sih. Santai. Gak tahu soalnya dia jam berapa. Lah, hilang semua anjir. Ditaruh lagi barang-barangnya bang, saat babi. Gua harus nekat sih, nekat buat masuk, buat nandain lagi sebelum jam. Kah dia? Ini orangnya anjir. Nice. Berarti tinggal tidur dulu. Lihat sekali lagi. Sana. Orangnya di bawah. Satunya masih nggak ketahuan ada di mana. Kamar sih, WC kah ini? Ya lo. Mana satu lagi? TV-nya udah nggak ada. Tapi gua nggak ngambil. Gak bisa sih ini harusnya.
TV-nya mana sih? Ngebaga TV-nya. Ngebaga TV-nya anjir. Ntar abis ini gua cek lah. Tinggal TV aja sih. Di sini dong. Diumpetin ternyata bangsat. Tinggal ambil TV. Pulang habis itu anjir. Ntar ada orang lewat. No 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 no, gua gak ngapain. Dah. Masukin TV. Balik lagi ke sana dong TV-nya bangsat. Dah. Full bagasi. Waktunya pulang, akhirnya kelar anjing. Butuh satu hari buat ngintai anjir. Dapat banyak, dapat S plus. Oke, jadi satu rumah satu episode bangsat. Thank you so much for watching guys. See you in next video. Peace out.